Guys. Halo, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Minggu kita tadi udah ke pasar guys. Biasa pakai baju hazmat, hazmat. Ini tadi membeli. Bukan hazmat, kayak olahraga gitu ya. Ini beli tadi guys, ada digabung nih, lihat nih temennya juga. Ini entok, harganya 170.000, ayam jago 100.000. Entok berapa harganya? 70. Kirain 170. 170 nih guys, sama beli. Tunggu, itu entoknya lebih kecil dari ayamnya. Kalau kita nggak tahu jadi mana yang entok, mana yang ini guys. Tunggu, kalau ukurannya sama mahalan mana? Misalnya sama gede. Nggak tahu. Nah, minta ini. Empedu, tapi itu udah hijau. Ya nggak bisa lah. Entok kita lihat. Udah nggak bisa, itu kan pahit jadi banget. Guys, ini nggak tahu entok atau apa, mari kita makan. Nggak bisa bedain ya? Mirip banget. Ya, nah, kita harus. Sama semua kayaknya. Kayak ayam. Tahu dari mana? Ya, rasanya kayak. Ntar mungkin kayak ayam semua kali sampai selesai. Tapi enak nggak? Nah, biasa deh, masaknya cuma tomat, jeruk, masih wortel. Kamu nggak dikasih bagar ya? Enak dong. Dikasih bagar yang kemarin aku masak. Sambal ya sambalnya. Jadi guys. Enak. Bukan endos. Sambal ulek, terasi, plus saus, tomat juga. Ya. Tanpa garam. Nanti kita pakai sambal ya. Tanpa garam, tapi pakai garam dari cabe ya, sama saus ya. Makan ya guys. Nggak ada perubahan nggak di kuahnya, misalnya sekarang ada entok jadi lebih kental atau apa gitu? Ya enak deh. Pindah dari tempat kemarin. Tempat yang kemarin beli ayam. Pindah guys, mana jam pasar? Oh, sekarang? Bukan di dalam samping pasar. Oh ada. Di dalam layak yang tertutup tiga. Oh, itu Teratai Putih namanya. Yang jalan kecil di situ, yang udah deket terminal bukan? Yang sebelahnya terminal. Oh, di situ ada jual ayam. Ada, sampai tukang ikan gurame. Oh, tukang ikan juga di situ. Sebelahnya persis. Kenapa bos memutuskan pindah? Ingin tahu enggak? Kemarin pengin tahu. Dua apa bedanya sama situ? Ternyata bedanya guys bagus. Tahu sono ada juga di sini, dia habis itu ayam dipotong kalau kita minta dibakarin dibakar sama dia. Tapi minta karena ngeliat orang ya. Oh dia nanya. Kalau enggak tahu kan kita enggak tahu juga ya ditanya. Karena mama dulu kalau masak ayam dibakar. Ya mami kita kalau masak pakai kompor gas. Oh pakai kompor gas. Iya, pakai kompor gas. Maksudnya pakai gas. Tabung gas melon. Kayak rambu gitu yang dulu zaman. Apinya langsung di atas tabung gas gitu. Enggak pakai ada gini. Emang ayam tuh kalau dibakar lebih enak nih. Gue ngapain? Iya. Tapi sampai item-item gitu. Iya, nggak apa-apa. Nggak bahaya. Lebih gurih ya kan? Ya sama lah kayak ditumis misalnya kan jadinya efeknya lebih gurih ya. Jadi pencinta kulit. Crispy. Saya pencinta kulit. Pencinta kulit. Pencinta kulit. Aku pencinta si kucing boy. Kucing boy mau ikutan. Bos, dia ngeliatin bos tau. Kata dia enaknya itu manusia. Katanya bisa semangkuk buat dia sendiri. Kapan? Aku gak yakin dia bos sanggup emangnya. Itu kenapa ditelan kayak kapsul? Karena dia kan pahit banget. Kok bisa sebanyak itu sih dicampur air? Nah dia hebatnya katanya harus pakai air panas. Gue bilang bang pedunya minta ya buat apa buat obat ya. Terus? Tunggu tapi panasin air panas. Terus? Itu ditaruhnya. Makanya pecah kali karena kena air panas. Kok dia kayak gitu? Ya iyalah pecah karena kena air panas mungkin. Hah? Direndam di air panas gitu? Masuk di sini ini air panas. Sangat. Udahlah plastik lagi. Ya Allah. Coba katanya, sekarang. Katanya empedu itu obat guys. Coba sekarang. Ya kita coba. Coba. Ih Hamung lagi mandi coba lucu. Kaya. Tunggu bentar aku mau liatin Hamung lagi mandi pintar. Ini agak hujan ya. Ini kayak gini kebayang gak sih sebanyak ini gimana caranya? 3 biji maksudnya. Mari kita kobok ya. Maksudnya gimana? Ya kobok. Dikobok. Oh masih ada. Oh jadi gitu. Coba. Aku pikir itu pecah tahu bos. Jadi coba, ada dia di dalam. Ih kayak cendol. Cendol ya?
Ike cendol. Oh, kayak gitu. Kupikir itu yang bakal bos minum, makanya kok dikobok. Aku bingung. Kirain pecah dia. Pahit tegas. Ya iyalah. Makanya aku pikir itu bakal bos minum. Ya Allah. Jadi itu tadi satu baru. Satu. Kirain udah dua. Bisa langsung ketelan enggak pakai air. Nah, oh, jadi gitu nelannya kayak non kapsul gitu ya. Kirain harus dibantu air. Ya Allah, sumpah aku pikir dari tadi itu bos bakal minum itu karena dia udah pecah ijo. Oh, tapi jadi kok diminum air ini. Ikirain udah pecah. Kok ijo dia tapi? Berarti ya makanya aku pikir kan ijo begitu kirain pecah, bos. Disorotnya betul kan? Sorot. Sorot. Ya Allah, bos. Aku kirain pecah tahu. Kena dia. Ya Guti. Ah, kasihan Guti, aku kena air empedu. Nanti dia jadi pahit enggak, bos? Dia tetap manis. Guti tetap manis walaupun kena air empedu. Jadi guys, empedu itu sudah kita makan, guys. Ih, sumpah bos, aku pikir gitu, dia ijo. Bos kira ijo, airnya udah minum. Iya, aku pikir udah banyak, aku kan gimana cara. Terus, tata aku dikobok, aku jadi tambah bingung. Kirain bos bakal kobok jilat-jilat jarinya. Mantus, aduh, mantus aja. Sumpah, aku bilang, bos gimana itu mau diminum, kirain pakai sedotan diminum. Bantus, tanda kira kok bingung banget. Heboh banget dari tadi ya. Lah kirain itu pecah. Orangnya bagus ini, bang. Pedunya ya kalau nggak pecah katanya. Lah sumpah, aku bilang bos orang kayak gitu karena pahit banget ini mau diminum air segitu. Iya maksudnya mau diminum airnya itu, yang ijonya itu. Aku pengen lihat bos sekuat apa, habis berapa. Lah soalnya kan ijo, ya kan? Karena aku pikir pecah. Airnya kan ijonya banget kan. Berarti kok dia ijo banget gitu, kenapa ya bos? Kan rembes sedikit kali, agak hijau kan. Sumpah, makanya aku bilang, lo dikasih air jadi pecah kali. Dari tadi aku pikir, gimana cara bos mau minum air empedu ini. Ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Gua biji empedunya. Gak kagak, yang punya saya aja lah. Jadi punya orang mau dikasih gitu maksudnya. Ti gimana ti kena air? Ya Allah, lega aku. Kirain mau minum itu pakai sedotan. Tau-tau dikobok lah, bingung aku. Aduh ya Allah, gak kebayang tadi. Sumpah kirain mau diminum. Gue juga katakan ya. Apa? Makan ayam, masak, bulunya makan itu. Gimana? Kayak gini ya. Ya makan. Kok kemarin-kemarin gak minta? Kenapa udah beragu? Kenapa? Orang ini gak pas main, dah bulunya. Ya, pecah kalau cari pecah ya. Kalau pecah nggak bikin ayamnya jadi pahit ah? Dia punya setnya itu bawa keluar. Iya kan nggak bikin ayamnya pahit. Cepet kan ayamnya dia, sedikit banyak kena nggak? Dia pindahin dong keluar. Mungkin dia garis kan dia kan empedunya dia pisahinnya, disalinnya dari ayamnya. Makanya salin itu ke bawah, dia nggak hati-hati kan. Kalau orang nggak punya kan. Iya maksudnya emang nggak kena ayamnya pas gitu, nggak kena sama sekali. Ya dikit kan. Nggak pahit gitu. Aduh ya Allah, sumpah. Aduh lega aku. Aduh ngomong ya, dari tadi pusing mami. Benar itu ngasihnya. Mikirinnya nak. Empedu entok. Sama empedu. Empedu entok emang dimakan orang. Makan empedu, empedu apa? Apapun. Ya. Aduh. Lihat guys. Hasilnya. Hujan nih ya bos ya. Dari tadi ya hujan ya. Kita lihat deh hasilnya guys. Hasil apa? Ya hasilnya empedu. Minum empedu. Ya Allah, lihat nih. Gak ada berhentinya bikin onar. Enak. Gue bikin onar sini lagi. Makan lihat gue datang. Hah? Lihat, lucu. Kayak spider cat. Nah, itu gak boleh nah hiasannya ini, itu. Ini tebak-tebakan ini apa guys? Ini ayam jago apa entok nih, kita masih gak tahu ya. Kayaknya nih. Emang bisa bedain? Ini kayaknya ayam jago. Ayam jago. Coba-coba, emang lebih empuk yang tadi? Bener gak? Masih emang lebih empuk entok. Entok mah lebih empuk. Empuknya dari bebek ya. Kalau sama ayam, kerasan entok gak? Gak tahu. Pananya. Kalau dia bilang lebih empuk dari bebek, kemungkinan dia lebih keras dari ayam. Makan entok guys. Orang drama ini perkesan entok. Wait, harga entoknya lebih murah ya? 20.
ayamnya 10 sejuta 100. Ya udah aku juga mau makan ya. Ya udah ya, makasih. Nih. Makanan aku sama kayak gitu, pakai bagar juga. Hah? Segini banyak ya, per. Makanan nah, bos segini juga. Banyaknya. Ini makanan bos. Ini cuma beda artinya. Ini aku makanan. Tadi sampai aku udah mulai karena ini udah siang loh, jam 1 makan paginya. Ya kan? Gak bisa jamnya rebah gara-gara dimainin. Ya udah ya. Bye. Makasih.